Nah guys, jadi tanggal 25 kemarin ya, tepatnya pada pukul 9.45 ini diberitakan bahwa 20,7 miliar token Shiba dibeli oleh Paus dalam hanya waktu dalam 1 jam ya. Jadi Paus ini membeli secara massal ya, di sekitar 8 transfer besar Shiba saat Paus memindahkan koin itu ya. Ya kita tidak tahu, mungkin ini sudah OTC atau bukan ya, karena waktu itu ya tiba-tiba token Shiba naik ke 37 ya, 37.000 ya, 3.700 ya. Nah, transfer terbesar ini membawa 6 miliar token Shiba, kedua kemudian 3 miliar dan ketiga 2 miliar ya. Sisa transaksi dan sisanya 1,5 miliar dan menjadi 1,8 miliar Shiba Inu. Jadi 4 hari jadi di tanggal 21-nya U2Day juga melaporkan seekor paus Ethereum menambahkan 4 triliun Shiba yang mengejutkan dalam kepemilikan mereka. Nah, ini terjadi tepat ketika cryptocurrency terbesar kedua membukukan kenaikan 8%. Pada hari yang sama, paus terbesar ke-13 Tsunade membeli 34 miliar token Shiba. Wow, ini datanya ada di Wall Street ya, di Twitter kalau kalian ingin lihat. Nah, di tanggal 26 kemarin dikabarkan 211 juta itu Shiba dihancurkan atau di ban ya. Jadi pada tanggal 26 Desember ini pesta pembakaran Shiba direncanakan oleh label crypto Bigger Entertainment yang menjual merchandise, NFT dan tiket untuk acara crypto. Ya, jadi sejauh ini sudah lebih dari 706 juta Shiba terbakar atau dibakar gitu sejak Oktober ini. Wow. Ini menandakan bahwa komunitas Shiba ini sangat besar sekali. Ya, makanya kalian yang pegang Shiba harusnya kalian tidak khawatir karena ya ini Shiba Inu sedang banyak dipegang oleh Paus ya. Nah, bahkan Paus Shiba Inu ini sudah memegang 26 pasokan saat aliran bersih ini naik 176% pada tanggal 25 kemarin gitu. Jadi rally Shiba melambat sementara pertumbuhan aliran bersih mencapai 176% dan Paus berhenti memiliki 26% pasokan Shiba. Jadi ya, si Paus Shiba ini terus membeli token Shiba ya hingga mencapai 2 miliar dolar token Shiba. Jadi arus bersih aset juga mengalami penurunan tetapi masih tetap pada peningkatan yang signifikan sebesar 176%. Nah, Paus ini sudah membeli 176% dari pertama dia beli gitu ya. Jadi ada akumulasi di Paus tersebut gitu. Nah, aliran bersih adalah satu indikator utama aliran dana saat ini ke suatu aset. Dalam kasus ini, aliran bersih mencerminkan pergerakan dana dompet tingkat Paus blockchain Ethereum. Metrik dapat digunakan untuk apakah pedagang investor memindahkan dana dalam satu aset atau keluar dari aset tersebut. Nah, ya, jadi kalau berdasarkan berita ini, walaupun ya si Shiba saat ini sedang turun, tetapi kepemilikan Paus ini tetap stabil memiliki token Shiba ini ya. Jadi nilai total kepemilikan mereka ini sudah mencapai 2 miliar dolar token Shiba gitu ya. Nah, ini token kepemilikan Paus Shiba ini telah meningkat dari 1,5 miliar dolar menjadi 2 miliar dolar meskipun kurang dari seminggu. Nah, ya. Meskipun tampaknya Paus telah membeli token senilai 500 juta dolar, alasan dibalik lonjakan nilai kepemilikan mereka adalah pertumbuhan 25% dari nilai aset gitu ya. Nah, jadi pada saat itu pas berita ini dimuat, Shiba Inu diperkirakan naik ya 37 sementara kehilangan 6,5% dari rally pemulihan. Tata kerugian Shiba sejak ATH total 57%. Nah, ya kalau kalian sudah beli di all time high-nya itu Shiba itu ada di 8.000-an. Nah, saat ini itu masih meranjak ke 3.700 sampai ke 4.000-an. Artinya bahwa masih 50% turun dari all time high-nya. Makanya si paus-paus Shiba Inu ini sedang mengakumulasi token-token Shiba agar mereka bisa memiliki Shiba dalam jumlah yang banyak ya. Karena sewaktu-waktu kita tidak tahu di 2022 ini ya akan ada pump besar-besaran di Shiba ya, kita lihat saja ya. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto, tapi ini adalah pendapat saya untuk token Shiba ini ya. Walaupun saat ini tersiak-siak di peringkat 13, Shiba Inu kita tetap pada trennya, yaitu banyak dikoleksi oleh Paus gitu ya. Shiba Inu ini ada di
peringkat 13 saat ini di bawah Dogecoin gitu ya. Bahkan Dogecoin keluar juga dari 10 besarnya. Tapi kita lihat saja seperti apa kelanjutan dari Shiba Inu ini. Jadi buat kalian pemegang Shiba, holder, jangan patah semangat, karena masih ada kesempatan ya jika kalian bersabar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video saya. See you next time.